Manfaat jagung rebus untuk kesehatan. Jagung rebus adalah salah satu jenis biji-bijian yang memiliki berbagai macam manfaat. Rasanya yang lezat, mudah didapatkan, kaya nutrisi serta padat gizi membuat jagung banyak digemari oleh banyak orang. Meskipun begitu, selama ini masih banyak yang belum tahu secara spesifik mengenai manfaat jagung rebus untuk kesehatan tubuh. Manfaat jagung rebus berasal dari adanya kandungan nutrisi yang dimilikinya, kaya akan serat, asam folat, vitamin C, karbohidrat, kalium, protein, serta zat triptoksantin. Bahkan jagung rebus memiliki sifat antioksidan yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Berikut adalah manfaat jagung rebus untuk kesehatan. Yang pertama, atasi gangguan pencernaan. Manfaat jagung rebus yang pertama dapat mengatasi masalah pencernaan. Gangguan yang ada pada pencernaan tak hanya sering dialami anak-anak, tetapi juga orang dewasa serta ibu hamil. Manfaat ini bisa digunakan berkat kandungan serat di dalam jagung. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Arthur Sutkin, mantan kepala cabang epidemiologi gizi di US National Cancer Institute menyimpulkan, total asupan serat tidak berhubungan dengan risiko kanker kolorektal, sedangkan mengonsumsi biji-bijian mengurangi risiko tersebut. 2. Jadi sumber energi. Manfaat jagung rebus dapat dikonsumsi sebagai sumber energi. Manfaat jagung rebus ini berasal dari adanya kandungan karbohidrat yang ada di dalamnya. Maka tak heran jika banyak yang mengandalkan jagung rebus yang digunakan sebagai pengganti nasi. Karbohidrat merupakan sumber energi yang sangat penting, yang utama adalah dapat menjadi stamina serta metabolisme yang mengonsumsinya. Ada sekitar 50% kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, kalori ini harus didapatkan dari makanan berkarbohidrat seperti jagung rebus. 3. Sumber vitamin B. Manfaat jagung rebus yang berikutnya dapat menjadi sumber vitamin B bagi tubuh. Jagung mengandung vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, dan vitamin B9. Semua vitamin ini cocok dikonsumsi anak, orang dewasa, hingga ibu hamil. Vitamin B3 berfungsi menjaga sistem saraf dan kulit sehat. Vitamin B5 membantu memperoleh energi dari makanan. Dan vitamin B6 dapat membantu mengatasi morning sickness dan menghasilkan sel darah merah. 4. Sumber asam folat. Bagi para ibu hamil, manfaat jagung rebus yang satu ini akan sangat bermanfaat, terutama dalam menjaga kesehatan janin beserta kandungannya. Jagung rebus memiliki banyak kandungan asam folat di dalamnya. 5. Menjaga kesehatan jantung. Memiliki jantung yang sehat hingga usia tua merupakan impian bagi banyak orang. Pasalnya penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, cobalah untuk mengandalkan manfaat jagung rebus ini untuk jaga kesehatan jantung Anda. Jagung rebus mengandung vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoid. Kandungan ini sangat baik untuk mengontrol jumlah kolesterol di dalam darah, hingga membuat masalah kardiovaskular lebih mudah terkontrol. Bahkan vitamin C yang dimilikinya dapat pula membantu menurunkan asam amino yang ada dalam pembuluh darah. Meningkatnya asam amino bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah, begitu juga meningkatkan berbagai masalah terkait jantung manusia. 6. Sumber antioksidan. Manfaat jagung rebus untuk kesehatan berikutnya dapat menjadi sumber antioksidan. Hal inilah yang sangat patut diandalkan dari jagung rebus untuk diandalkan. Jumlah antioksidan dalam jagung memang dikenal cenderung lebih tinggi daripada biji-bijian lainnya. Kandungan lutein yang merupakan salah satu jenis antioksidan yang ada dalam jagung rebus akan dapat melindungi mata dari kerusakan sel. Ada juga zeaxanthin yang merupakan karotenoid paling umum ditemukan pada tumbuhan. Kandungan ini diduga dapat meningkatkan kesehatan mata Anda. 7. Kaya akan protein. Manfaat jagung rebus akan dapat dirasakan berkat adanya kandungan kaya protein di dalamnya. Akan sangat baik untuk penuhi kebutuhan protein harian tubuh untuk anak-anak, dewasa, lansia, ataupun ibu hamil. Selama masa kehamilan, terutama trimester kedua dan ketiga, protein merupakan salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai batu bata yang menyusun sel-sel tubuh janin dan berperan penting dalam pertumbuhannya. 8. Adanya kandungan kalium. Manfaat jagung rebus untuk kesehatan yang selanjutnya dapat dipengaruhi oleh kandungan kaliumnya. Kalium merupakan zat penting untuk bantu otot berkontraksi, jaga keseimbangan cairan tubuh, serta elektrolit yang ada dalam sel-sel tubuh. Kalium juga dapat berperan untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Kalium sangat baik untuk menjaga metabolisme dalam tubuh manusia. Apalagi kandungan dalam jagung rebus ini cocok dikonsumsi penderita diabetes karena rendah gula. Kemudian mampu menjaga kesehatan jantung, cegah stroke, jaga saraf, tulang, dan otot. 9. Mencegah kanker paru-paru. Manfaat jagung rebus berikutnya dapat mencegah dari bahaya kanker paru-paru.
Manfaat ini ada berkat dari kandungan kriptosantin yang dimilikinya. Kandungan ini sangat baik untuk mencegah perkembangan kanker paru menjadi lebih ganas. Kanker paru merupakan penyebab kematian laki-laki nomor 1 di Indonesia. Pada kanker paru, sel paru menjadi abnormal dan kanserus sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Kanker paru biasanya menyerang orang tua lebih dari 40 tahun. Jenis kanker yang satu ini sering dikaitkan dengan rokok. Sebagian besar kasus, yaitu sebesar 85%, diderita oleh perokok. Walaupun demikian, orang yang tidak merokok juga dapat menderita kanker paru. 10. Tingkatkan daya ingat. Manfaat jagung rebus untuk kesehatan yang berikutnya dapat tingkatkan daya ingat. Manfaat ini ada berkat kandungan tiamin dan vitamin B1. Selain meningkatkan kemampuan ingatan, jagung rebus juga mampu mencegah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer atau pikun kerap dialami oleh lansia. Kondisi ketika sebagian sel-sel di otak sudah tidak berfungsi, akibatnya kemampuan otak menurun secara drastis.